Oke, menuju 4 bulan. Oke, kalau begitu ini yang 3 ekor satu harga atau beda-beda? Beda. Oke, sekarang turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ali. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali bareng kami AF72 Bumi Ayu Channel. Dari Pasar Sapi, Pasar Hewan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kami akan melaporkan kembali. Baik, teman-teman. Pasar Sapi Bumi Ayu, pasaran setiap Wage kalender Jawa. Oke, di sini kita akan review harga perdetan betina sapi PO. Oke, di sini Bose. Barang bagus. Umur berapa bulan ini Bose? 5 bulan, jalan 6 bulan ya. Ini bagus banget. Oke, kaki jos, gelambir oke, tanduk insya Allah simetris, telinga simetris. Ini harga berapa Bose? 825. 8.250.000. Masih nego ya? Masih nego. Mantap, mantap. Oke, jos. Yang lainnya mana? Itu. Yang ini lagi ya. Ini umur berapa? Bos. Umur berapa bulan nih? 6 bulan. Oke, bagus. Oke, cantik nih ya. Barangnya. Gelambir oke. Ini berapa? 7 juta saja ya. Ini 7 juta saja. Oke, mulus. Bulu nandes. Bentangan kaki belakang oke. Bokong insya Allah soimah. 7 juta saja. Nah, ideal ini antara tinggi, panjang, masa depan cerah ya. Oke, cerah. Oke. Oke, di sana. Saya dengar P75 Jaluke. Jaluke P75. Nganyange pira? Nganyange pira, nganyange pira? Oke. Bose, ini umur berapa bulan nih? 5 bulan. Nih Kang Ebo nih. Ya buat tukeran sama petani di sana ya. Oke, kita tinggalkan dulu mereka. Oke, kita cari Kang Bani, mana gerangan orangnya nih Kang Bani, Kang Bani. Ah, hadir di sini. Halo Kang Bani. Bawa berapa ekor hari ini? Hari ini cuma 12 ekor. 12 ekor, sisa berapa? Baru laku 5. Sisa 7 ya. Sisa 7. Yang diantaranya nih. Diantaranya ini. Ini 3, ya, ini 2. Nah, 2 itu yang sana 3 ya. Yang lebih. Paud. Ini yang paud ya. Paudnya 3. Paud nol kecil. Nol kecil tinggal 3. Tinggal 3. Oke, ini umur berapa bulanan ini nih Kang Bani? 3, sekitarnya 3 setengah. Berarti menuju 4 bulan ya. Ya. Oke. Menuju 4 bulan. Ini insya Allah ini bertanduk ya?
Ya, ini coklat. Dugul ya? Iya. Oke. Oke, kalau begitu ini yang 3 ekor satu harga atau beda-beda? Beda. Oke, dari yang ini dulu. Ini 5 juta. Ini 5 juta. 55. Oke, sekarang turun ya. Nah, yang ini? Nah, ini dulu 5 juta. Nah, sekarang 4,5. Sama ini. Sama. Dulu berarti dulu 10 juta, sekarang 9. Oke, berarti turun 500 ya. 500-an. Oke, turun 500-an nih, teman-teman. Nanti kalian boleh hubungi Kang Bani karena beliau selalu ready, terutama di pedetan betina sapi PO. Nah, jangan khawatir. Oke, ke yang lainnya Mas Bani. Ini dulu 6 jutaan, nah sekarang berapa nih? 5,5 nih. Nih. Bagus banget nih, teman-teman nih. Nih. Super 65 nih. Ini 6 juta sekarang. Nih, 6 juta dapat sekarang, teman-teman. Ya. Bagus super banget nih super. Kecil-kecil super. Nih. Kaki depan, kaki belakang, tricak depan, tricak belakang, jos. Ini bokongnya, teman-teman nih, lihat. Kayak Belgian Blue nih bokongnya. Mantap banget, cantik banget ya. Satu harga 6 jutaan aja. 55. Kalau yang itu boleh 5,5 sekarang. Kalau ini boleh 5,5. Oke. Ini dulu 6,5, sekarang 6 juta. Oke, sana 6 juta, ini 55 boleh. Oke. Tapi Mas Bani bilang lebih super yang sana karena menurut saya pun betul. Ini proporsional antara tinggi dan panjangnya, sangat seimbang, ideal ya. Proporsional. Nih, hanya 55 saja ya. Siapkan nomor HP-nya Kang Bani. Oke, Mas Bani silakan nomor sebutin. 085-831-740-547. Oke. Terima kasih Mas Bani, sukses selalu. Oke. Oke, selamat beraktivitas. You are the best. Oke. Oke, di sini Pak Parno punya. Ini pedet semi bakalan. Ini sisa berapa nih? Kalau yang kayak gini kayaknya sudah ada pada laku. Baik, karena mereka tidak ada tempat, kita belum bisa konfirmasi harga milik dari Pak Parno. Mereka lagi nego-nego. Kita hanya perlihatkan dulu kepada kalian semua. Dan mungkin kalian bisa tebak segede gini di harga berapaan. Oke, di sini si limosin. Cross, oh sudah simental ini, ya. Oke, berapa nih bos? 10,5. Nah, ini yang teman-teman yang selalu menanyakan Dirian simental atau limosin. Ini di sini simental ya karena lebih putihnya banyak. Joss banget nih calon indukan super. Mantap. Sip pokoknya. Joss gandos. Nih, harga murah saja masih bisa dinego, Kang ya? Bisa. Masih bisa dinego. Ini yang tanda begini biasanya dari Kang Bani, ini sudah laku berapa kira-kira?
Oke, ini ada jantan di sini. Berapa nih bosnya? Nggak tahu ya. Oke, nggak tahu. Kita yang tahu saja. Berapa nih bosnya? Nih, 10.5 saja ya. 10.5 saja. Masih bisa kurang, alias masih bisa nego. Oh, lama. Oke, sedangkan yang ini si Pegon Doro ini kurang lebih 5 bulan ini sudah siap dikawinkan. Ini Pak Haji Yatno menawar 8 juta. Sedangkan yang punya minta 9.5, sekarang sudah diturunin 9.2. Oke, kita akhiri dari penetaan sapi Jabres ya. Ini ketika turun pagi tadi ini minta 5.7-an ya. Ya, ini minta 5.7, yang ini minta 5.5. Sekarang sudah siang kayak gini diturunkan, ternyata sudah turunnya drastis banget ya. Ini 4 net tapi ya nggak bisa ditawar lagi, sedangkan yang ini 4.5 net. Nah, ini masih kurus. Tadi pagi pun ini minta 3.5. Nah, 3.5. Adapun sekarang kami belum tahu di harga berapa. Saya kira ini penawarannya, menurut saya nih, penawaran paling-paling di 2.5. Ini kurus teman nih. Menurut teman-teman, kira-kira nih penawarannya berapa? Dan yang ini satu minta 5.5, penawaran 4.5 belum lepas ya. Penawaran tadi pagi. Adapun sekarang penawarannya sudah jauh banget teman-teman ya. Ini penawarannya sekarang 3.5. Merosot banget ya penawarannya. 1 juta ya. Oke, di sana 6.5 nego ya. Si mental ya. Ini kayaknya kurang susu mas ya. Kecentet tadinya nih. Ini waktu kecil pernah ditawar 8 juta ini. Waktu kecil? Masih nyusu ya. Waktu harga belum jatuh. Oke, waktu masih nyusu ini teman-teman sudah ditawar 8 juta ya. Nggak dikasih ya. Oke, sekarang sudah kurus. Minta 65. Jadi lebih baik teman-teman
ketika masih kecil pun biasanya ketika kecil itu lagi bagus-bagusnya, lagi lucu-lucunya, banyak orang seneng. Lebih baik lepas saja teman-teman, daripada sudah gede ya, terus agak kurus malah jatuh banget ya. Ini hanya 65 nih, masih nego nih ya. Kurus. Kurus. 8,5 juta belum lepas. Sekarang minta 65 gak ada yang mau ya. Oke bose, kalau boleh tahu penawarannya ramenya berapa nih bose? 5,750. Oke, penawaran hanya 5,750 ya. Simental ini teman-teman ya, simental ini. Jangan main-main. Kayak gini simental ya. Gini-gini simental. Oke. Jos, mudah-mudahan bisa terjual bose. Oke teman-teman, nah ini saja dulu video kita kali ini. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.